Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terhangat dan up to date mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Adapun informasi yang akan Mimin sampaikan, yang pertama di sini kita akan melihat nih kebahagiaan dari para saudara Ayu Ting Ting yang di bulan Ramadan ini, tepatnya di hari raya Idul Fitri ini, mendapatkan saweran dari Ayu Ting Ting dan juga keluarga tentunya. Dilansir langsung dari akun Instagram Nurul Gerestami, di saat emaknya lagi gak on fire tapi anak-anaknya luar biasa, cukup kasih semangat lewat suara. Semangat anak-anak ibu, terima kasih orang baik, bahagia banget ya. Begitulah tulisan Nurura Gerestami yang bahagia melihat anaknya si Kriting ikut saweran bersama dengan ponakan-ponakannya yang lain. Dan ternyata yang menyawer adalah Ayu dan juga Syifa, serta ibu dan juga ayah Rozak. Bahagia banget ya anak-anak mendapatkan saweran dari Ayu Ting Ting nih. Walaupun tak seberapa, namun kebahagiaan yang pastinya akan hinggap di hati mereka karena mendapatkan THR yang begitu sangat luar biasa. Kebahagiaan yang sangat dirindukan oleh anak-anak ialah THR, tunjangan hari raya pastinya, untuk keperluan sehari-hari terutama untuk jajan. Dan begitulah cara Ayu dan juga keluarga memberikan kebahagiaan untuk para bocil agar selalu semangat puasa dan juga melaksanakan tadarus dan lainnya. Bukti kebahagiaan dan juga kesempurnaan hidup yaitu berbagi dengan sesama, terutama dengan keluarga dan juga para tetangga di sana. Inilah kebahagiaan yang sangat hakiki yang dirasakan oleh para bocil karena mendapatkan saweran yang begitu banyak. Terima kasih untuk Ayu Ting Ting dan juga keluarga yang selalu memberikan kebahagiaan untuk keluarga dan juga orang-orang terdekatnya. Langsung selanjutnya di sini juga ada keberiahan Ayu Ting Ting, di mana di sini Ayu bersama dengan para warga Depok unjuk gigi memberikan kebahagiaan dengan cara debuk tabu gedang dan juga keliling takbiran bersama. Inilah Ayu dan juga penampilannya yang menjadi sorotan warga karena bisa memukul gendang takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahilham. Selamat untuk sahabat muslim dan muslimah, karena pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa merayakan hari raya Idul Fitri bersama-sama. Inilah kebahagiaan Ayu Ting Ting, biasa kumpul bersama dengan keluarga, bahkan dengan orang-orang yang ia kasihi, terutama para tetangga yang memang sangat antusias melihat Ayu Ting Ting memukul gendang takbiran. Informasi selanjutnya juga di sini ada outfit Ayu Ting Ting dan juga tas-tas mewah Ayu Ting Ting yang ia gunakan saat hari raya Idul Fitri. Inilah tas-tas Louis yang ia gunakan, yang harganya mencapai jutaan. Bahkan ia juga memakai tas Hermes yang harganya mencapai ratusan juta rupiah. Tak kaleng-kaleng, inilah busana dan juga pernak-pernik yang Ayu gunakan saat berhari raya. Sahabat bisa melihat sendiri tas dan juga pernak-pernik yang Ayu Ting Ting gunakan, bukan sembarangan tas, karena gantungan kuncinya mencapai 7.620.000 rupiah. Dan informasi selanjutnya nih pemirsa, ada yang spesial dan sangat luar biasa yang pastinya ditunggu-tunggu oleh semua korlak-korlak yang ada di Indonesia.
Bunda Kotla akan hadir di Lapor Pak menemani kita semua. Wah, Bunda sudah sampai saja nih di Lapor Pak. Seperti apa nih keseruannya bertemu dengan Komandan Andre dan juga Wendy Cagur serta para personil Lapor Pak lainnya? Saksikan hanya di Lapor Pak. Ada ke Bunda Kotla pastinya nonton ya. Informasi selanjutnya dari Falcon Jewelry, di mana dari sini ada wajah Ayu Ting Ting yang terpampang jelas bersama dengan Boy William. Di sini ada beberapa foto yang sangat luar biasa yang memperlihatkan kedekatan Ayu dan juga Boy William yang memakai kalung samaan dan juga kapelan nih pemirsa. Sepasang kalung Mickey dan Minnie terpasang jelas di leher Ayu dan juga Boy William, terasa sangat serasi dan juga memukau. Bagi yang sahabat semua yang ingin ikut tadi bersama dengan Boy dan juga Ayu memakai kalung kafelan, boleh ya, langsung saja pesan dan pastinya akan mendapatkan kebahagiaan seperti Ayu dan juga Boy William tentunya. Oke, sahabat semua, inilah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung terus Ayu Ting Ting dan juga dukung terus channel Mimin agar Mimin selalu semangat memberikan informasi-informasinya untuk sahabat semua di rumah. Oke, sahabat, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sampaikan sama anak-anak Bunda Nusantara, ya. Bunda difitnah, tuduh. Bunda tuduh, ya. Aku difitnah, ya. Anak-anak Bunda. Bunda difitnah. Oh, my God.